Aku jadi baper dengar suara. Level tertinggi penyanyi itu adalah dia mampu menyampaikan isi lagunya, ya. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu untuk kesekian kalinya pada hari ini, ya. Ujang akan lanjut lagi untuk mereact lagi lagu yang dibawakan oleh Farel Prayoga, Tiara. Ini yang dipopulerkan oleh Chris, ya. Wow, in band Malaysia. Dan lagu ini adalah karya dari M. Yasir. Oke, sebelumnya Ujang sudah pernah mereact Farel dengan lagu Tiara, tetapi dengan grup atau berkolaborasi dengan kru yang berbeda, ya, atau grup yang berbeda. Dan di sini Farel ini berkolaborasi bersama sebentar, Mahakustik, ya. Wow, bersama Mahakustik. Dan kenapa Ujang mereact lagi lagu Tiara, ya, padahal kan sudah, ya, meskipun dengan berduet bersama tim yang berbeda, karena di sini menurut Ujang Tiara yang versi bersama Mahakarya ini, Mahakarya Akustik ini, Mahakustik, sorry, lebih nampol nadanya, guys. Seriusan, lebih nampol sekali di sini. Emotion Farel itu berasa sekali di lagunya ini, ya. Oke, seperti biasa, silakan subscribe apabila kalian suka dengan channel ini agar tidak ketinggalan video reaksi menarik lainnya dari Ujang Halu. Ini dia Farel, kita dengar suaranya Farel ini di sini sangat nampol sekali, guys. Emosinya tuh dapat sekali, ya. Ini aduh, ngebaperin ini memang ini suaranya nih. Tetap santuy, ya, gaya dia tuh. Farel, kabu lantunan Melayunya ini enak banget loh, seriusan ini, aduh. Itu dia di sana racunnya dia keluarkan, pemirsa. Hidup tertekan. Oh. Aduh, you know, killing me my heart, ya. Yeah.
juga ada sesuatu yang menurut Ujang sih ini tidak terlalu penting sih ya. Tapi look seorang penyanyi itu bisa dilihat juga dari ekspresi wajah ketika dia bernyanyi gitu kan. Ini Farel ini dari semua video-video dia perform itu semuanya pasti wajahnya tuh sambil sembringah senyum gitu ya. Itu sebenarnya sepele hal seperti itu, tapi itu daya tariknya dapat loh, daya tariknya itu ya. Daya tariknya tuh dapat karena dengan kita bernyanyi senyum itu ada seperti seolah magnet ya, magnet kepada kita, jadinya kita yang melihatku seolah kayak wow. Jadi look dia tuh kelihatan gitu kan, kelihatan ini anak nih keren banget gitu, daya tariknya gitu kan. Jadi apa ya, seperti apa umpamanya tuh kayak nilai jual atau apa ya, sebentar kayak ini personal branding itu loh. Jadi ini anak ini punya personal branding ya. Jadi nyanyi itu tetap dia tuh sesuai dengan usianya gitu. Dia tetap sembrinya senyum gitu ya. Senyum-senyum seperti itu. Itu juga hal seperti itu meskipun tidak terlalu penting sih, tapi itu merupakan ini ya, daya tarik buat orang yang melihat dia gitu kan. Aduh, bersih bening sekali suara para di sini, bening melengking, dan ini ya semua kemasannya ini bisa dibilang pas gitu kan ya, pas semuanya gitu, mulai dari suaranya Farel, performanya dia, aksi panggung, aksinya dia di klipnya ini gitu loh, terus backgroundnya juga wah keren, ini bikin seperti apa ya, modern, masa-masa kini lah, kekinian gitu ya. Karena sekarang ini sudah banyak sekali official music video itu diisi dengan klip yang seolah seperti keadaan live bernyanyi gitu ya. Sebenarnya itu adalah klip official gitu kan, tidak seperti yang dulu-dulu gitu kan. Kalau yang dulu-dulu tuh pasti official music videonya tuh ada adegan-adegan klipnya itu kan, ada adegan-adegannya klipnya itu dibikin seperti film, tapi ini kekinian, masa kini, zamannya seperti ini gitu klipnya itu. Oke, kurang lebih seperti itu pemirsa, silakan kalian komen sebanyak-banyaknya ya, beri dukungan untuk Farel, idola baru masyarakat Indonesia ya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video reaksi menarik lainnya dari Ujang Kalu ya. Saya Ujang undur diri. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.